pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak lagi bekerja sendiri. Bojan Hodak punya asisten pelatih baru kelahiran Jerman. Dia adalah Miro Petric. Yaps, Persib baru saja mengenalkan asisten pelatih baru mereka, Miro Petric, pada Senin 14 Agustus 2023 kemarin. Kehadiran Miro sangat dibutuhkan Persib yang tengah terperosok di zona degradasi Liga 1 2023-2024. My feeling, I'm very happy. I'm proud to be here. Sangat senang, dia sangat bangga bisa gabung dengan Persib. I see that Persib is a big club. The fans are amazing. What they saw yesterday at the game. Supporternya besar. It's amazing to be here and happy to be here. Miro Petric mengaku keputusannya untuk bergabung Persib tak terlepas dari sosok Bojan Hodak. Soalnya keduanya pernah bekerja sama saat masih di Malaysia bersama Kelantan FC dan Kuala Lumpur City FC. Miro juga menilai Persib sebagai klub terbesar di Asia Tenggara, sehingga mudah saja baginya untuk menerima pinangan dari Maung Bandung. At first, Coach Bojan Hodak, he joined Persib. At first, I worked with him for several years. Karena dia kerja sama pelatih beberapa tahun sebelumnya. So when he joined Persib, he also asked me if I want to join. And when I saw that Persib is one of the biggest club in Southeast Asia. Pertama kali pelatih gabung di Persib, dia tawarkan kepada dia. It was easy decision for me to come here, join this big club. Miro dan Bojan Hodak punya satu kesamaan visi, yakni bermain pragmatis. Sebagai informasi, Miro Petric akan memulai debut resminya saat Persib bertandang ke markas PSIS Semarang pada Minggu 20 Agustus 2023.